satu tahun terakhir ini kami mengalami penurunan penjualan. Sebelumnya kami setiap hari rata-rata memotong sekitar 5 sampai 8 ekor sapi. Sekitar setengah tahun yang lalu sudah mulai penurunan. Dari 8-5 menjadi 4, kemudian yang terakhir ini kami tinggal 1 kadang 2 ekor setiap hari. Oke, berdasarkan temuan Bapak di lapangan, kenapa hal itu terjadi? Nah, kami lihat itu salah satunya adalah daging box. Daging box? Import ya. Ya, ada sumber dari Australia, juga dari daging India yang murah. Ini pedagang-pedagang kami cenderung menjual daging-daging yang relatif murah karena mau permintaan pasar. Oke. Belakangan ini yang saya lihat di lapangan sangat kritis, Pak. Kalau orang sakit gitu, udah mau koma. Petani itu kan membeli bibit sangat mahal. Berapa, Pak? Bibit itu. Kalau bibit sapi kisaran 300 kilo, itu harga pasar tuh 50 ribu, Pak. Iya, 15 juta. Okay. Tapi saat panen, Pak, setelah bobot 500 kilo, harganya tinggal 42 ribu, Pak, di tingkat peternak. Nah, itu harga pasar di daerah real, Pak. Bisa dicek. Dengan harga daging seperti sekarang ini, itu sangat mustahil sapi lokal bisa dijual di pasar dagingnya. Kalau pedagang tuh gini, Pak, kalau saya. Giliran sapi saya jual murah nggak dapat ya, saya nggak beli. Okay. Artinya sapi kan mandek. Oke. Tidak terserap oleh pasar. Oke. Nah, seperti itu. Bapak sendiri sekarang dalam perdagangan sapi sendiri, sekarang berapa banyak penurunannya, Pak? Sangat gratis, Pak. Gambaran angkanya aja. Kalau biasa saya satu bulan bisa motong antara 100 ekor, sekarang tinggal 25 ekor, Pak. Dalam satu bulan? Satu bulan. Bahkan kemarin itu saya kirim sapi Bali 15 ekor, Pak. Ya. 15 hari belum habis, tinggal 3 ekor lagi, Pak. Prediksi saya, peternak ini nanti akan kolap semua setelah Idul Adha, Pak. Kenapa? Masalahnya, karena apa? Karena disampaikan sama Pak Toto, ini nyata, Pak. Kita di samping peternak, juga pedagang. Oke. Saat ini, Pak, mestinya normalnya dengan biaya operasional. Iya, iya. Kenyataannya ya. Sekarang berapa? Kenyataannya kalau di lapangan kemarin kita beli di pasar, kita sudah bisa beli di bawah 40, Pak. 40 per kilo. Ribu. Ya. Dua bulan, tiga bulan kita sudah beli 45 itu yang siap potong. Jadi dalam dua bulan, tiga bulan itu ada penurunan ya. Rp5.000. Iya, betul. Sudah ada. Oke. Okay. Kebetulan tiga hari yang lalu saya membeli sapi dari Jawa. Yes. Itu sampai di Lampung harganya sudah 52.000 per kilo. Per kilo ya. Harga jual di Lampung saat ini itu 44.000 untuk sapi lokal. Sapi lokal. Jadi bisa dibayangkan perbedaan harga beli dan harga jual Rp8.000 itu sudah nggak jalan. Nggak jalan ya. Ya, jadi situasinya memang seperti itu. Jadi kenapa hari ini dengan harga beli seperti ini masih dipaksakan membeli? Yes. Itu hanya dengan harapan nanti bisa jual di hari Lebaran Haji. Oh. Kalau di hari-hari biasa sudah nggak bisa jalan, dipastikan tidak bisa jalan. Oke. Okay. Kondisi di RPH saat ini juga sangat memprihatinkan, Pak. Jumlah yang sapi yang Bapak potong? 35 ekor, Pak. Per hari? Per hari. Saat sekarang ini sekarang tinggal 15 ekor. Pemotongan sapi lokal itu sekarang ini harganya emang sudah tidak bisa dengan sapi import saja sudah tidak bisa bertanding. Nah ini kualitas-kualitas sapi lokal yang kita lihat makin lama makin menurun. Oke, Pak. Ini yang harus kita juga jadi pekerjaan rumah kita. Mungkin ini yang saya tadi juga cerita sama Pak Yeka adalah akibat penyerapan anggaran di daerah yang begitu kecil sehingga kalau kita lihat di bulan Maret itu sampai bukan inflasi tapi deflasi. Oke. Artinya peredaran itu benar-benar sangat mengganggu di situ. Nah, pasar yang kecil ini kita melihat semua orang ingin keluar dari masalah, mencari barang-barang yang murah, Pak. Oke. Ya, kalau saya biasa, Pak, satu hari di tahun-tahun yang lalu itu sekitar 80 sampai 90 ekor. Kalau hari ini sekarang tinggal 25 sampai 30 ekor. Pertama yang ingin saya sampaikan bahwa apa yang menjadi janji saya sudah saya tunaikan. Bahwa di dalam rapat kerja saya sudah menyampaikan
bahwa terkait dengan PP yang diterbitkan itu tidak sejalan dengan undang-undang. Jujur sampai saat ini, meskipun di pending jawabannya tertulis, belum ada jawaban sampai hari ini. Apalagi secara lisan kemarin memang tidak ada jawaban. Ya, mudah-mudahan Pak Sarkawi juga berpendapat tentang itu. Jawaban yang saya terima bahwa sebentar lagi akan ada tambahan impor dari India 50 ribu ton. Ya. Itu seneng sekali ya, saya heran. Tadi pernyataannya sedih tapi dengar 30. Dengar 50 ribu. Saking sedihnya itu tepuk tangan Pak Irwan. Iya. Kayaknya si ini ngenyek. Tepuk tangannya tuh ngenyek kalau saya lihat dari cara tepuk tangan. Kalau tadi dikatakan bahwa teman-teman sekalian para pelaku usaha di bidang daging mengeluh dan ingin ada kebijakan yang tepat, justru saya ingin bertanya, kebijakan yang tepat itu seperti apa? Silakan, sampaikan di sini. Oke. Ya, satu itu. Yang kedua, jika kita merunut kepada hal yang sangat mendasar, apa yang menjadi persoalan kita sebetulnya ini adalah persoalan inflasi. Rejim komoditas kita dihadapkan kepada rejim inflasi yang itu diidentifikasi sebagai penyebab tertinggi terhadap melonjaknya inflasi baik di daerah hingga di pusat. Sehingga pasca dibentuknya tim pemantau inflasi daerah TPID, ini yang menyebabkan semakin parah karena daerah pun ikut menekan terhadap tumbuhnya ataupun naiknya harga-harga di pasar. Saya berulang kali mengatakan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, pekebun kecil, selama bahwa rejim atau manajemen pemerintahan membatasi terhadap harga komoditas terhadap acuan inflasi, ya tidak akan ketemu kesejahteraan itu. Kalau lihat batch-nya, produk itu semakin massal, semakin mass production, itu cost-nya semakin rendah, semakin efisien, harga jualnya akan semakin kompetitif. Nah, kita merujuk kepada peternakan Indonesia, itu kan semuanya industri rumah tangga. Kalau melihat peternakan Indonesia, industrinya apa? Industri rakyat, bukan skala korporasi. Kalau merujuk kepada para petani tanaman pangan, skalanya skala rakyat, sehingga industrinya industri rakyat. Nah, kalau industri rakyat, skalanya kecil, sehingga mata rantainya panjang. Nah, kalau skalanya kecil, mata rantainya panjang, diperhadapkan kepada rejim inflasi, apalagi dihadapkan kepada kompetitif terhadap hasil produksi luar negeri, ya pasti kita akan mati suri, tidak akan pernah tumbuh dengan baik. Ini yang harus dicarikan jalan keluar sesungguhnya. Sehingga apakah harus ada insentif? Yang ada aja insentif dikurang-kurangi, apalagi yang belum ada untuk diadakan, sepertinya agak sulit di pemerintahan ini. Nah, sehingga apa solusinya? Ayo kami ingin dudukan. Sebenarnya persoalan di peternakan sapi ini, kalau dikatakanlah di persapian ya, di secara nasional, kalau berdasarkan hasil penelitian kami di KPPU, kemudian hasil kami memeriksa kurang lebih 32 feedlotter, yang kami temukan itu persoalannya mulai muncul sejak tahun 2009 rupanya. 2009 itu ada keinginan pemerintah untuk mencapai swasembada daging sapi dalam jangka waktu 5 tahun setelahnya. Artinya, kalau 2009 di-launching kebijakan swasembada daging sapi, untuk dicapai pada tahun 2014, dalam 5 tahun kita harus bisa memenuhi kebutuhan daging sapi nasional kita. Persoalannya kemudian adalah, karena pada tahun 2009 itu, kita masih mengimpor kurang lebih 60% dari kebutuhan daging sapi nasional. Padahal, per definisi, suatu negara disebut swasembada daging sapi kalau kurang dari atau lebih dari
ya kurang dari 10% ya, atau lebih dari 90% kebutuhan daging sapi nasionalnya dipenuhi dari produksi dalam negeri. Artinya apa? Kalau pemerintah ngotot mencapai swasembada dalam 5 tahun, kita harus mengurangi kuota impor daging sapi bakalan dan daging sapi beku pada saat itu kurang lebih 10-10% per tahun secara rata-rata untuk mencapai angka menurut FAO yang disebut swasembada itu kalau kurang dari 10% yang diimpor. Persoalannya adalah pemerintah tetap ingin mencapai target itu. Dikurangilah kuota impor sapi bakalan maupun daging sapi beku kurang lebih 10-10% katakanlah seperti itu. Tapi pengurangan kuota ini tidak disertai dengan peningkatan atau pertumbuhan produktivitas sapi lokal. Akibatnya apa? Harga daging sapi kita yang kalau saya nggak salah nanti dilihat sebelum tahun 2009 itu masih kurang lebih 45.000 sampai 60.000 per kilo ya, benar ya Pak? Naik menjadi 90.000 di tahun 2013-an. Penyebabnya sebenarnya ada dua di situ, karena faktor nilai tukar, karena kita masih mengimpor sapi bakalan, kita mengimpor konsentrat untuk pakan. Kemudian yang kedua persoalannya adalah karena populasi indukan sapi lokal juga ini berkurang. Kenapa berkurang? Karena kuotanya diturunin, kebutuhannya masih tetap tinggi. Akibatnya apa? Untuk memenuhi kebutuhan daging sapi nasional, yang betina produktif pun, jantan produktif pun ikut dipotong. Bahkan di beberapa tempat, sapi betina lokal yang masih ada anak di dalam situ, di perutnya, itu pun ikut dipotong. Akibatnya apa ya? Populasi indukan sapi itu menurun drastis. Dan puncak masalah sapi kita secara nasional berdasarkan data 5 tahunan yang kita punya di KPPU itu pada tahun 2015. Pada saat itu harga daging sapi di dalam negeri kita bisa mencapai sekitar 150.000 per kilonya di pasar-pasar tradisional. Nah ini problem yang terjadi dalam sekian tahun itu. Pemerintah itu di hulunya memperlakukan kontrol yang ketat lewat sistem kuota, tetapi di hilir sampai ke end user, pemerintah itu tidak melakukan kontrol. Artinya diberikan kebebasan bagi para distributor, retailer sampai ke end user untuk mengendalikan pasar. Ini enggak benar. Ini pasti terjadi gejolak kalau model tata niaga, model kebijakan pengendalian komoditas pangan kita dibuat seperti itu. Oleh sebab itu, kami support Pak Jokowi yang beberapa waktu lalu sejak awal menyebut, udahlah, semua data tentang komoditas pangan centralized di BPS. Tidak ada lagi data dari Kementan, tidak ada lagi data dari Kemendak, tidak ada lagi data dari asosiasi. Semua data yang dipublish BPS itu menjadi acuan kita di dalam policy making proses. Dan saya kira itu yang benar. Tinggal bagaimana caranya BPS memperbaiki datanya. Kalau ini nggak beres, ini pasti tata niaga komoditas pangan kita, khususnya daging sapi, gula, dan lain-lain itu, ini pasti bermasalah. Problem utama di peternakan sapi lokal kita itu apa? Satu, harga sapi bakalan yang terlalu mahal. Tahun 2003, harga sapi bakalan lokal untuk berat kurang lebih 200 sampai 250 kilo, itu masih ditemukan di pasaran pada tingkat harga kurang lebih 3 juta. Ini menurut si Pak Mukadi itu. Sekarang harga untuk berat yang sama itu kurang lebih 13 juta. Ini meningkat sampai sekian ratus persen. Ini benar gak? Kurang lebih 13 juta. Nah kalau harga di bakalannya saja yang 200 sampai 250 kilo sudah 13 juta dengan ongkos pakan. Dan yang paling dominan rupanya ya di peternakan sapi lokal kita itu adalah ongkos pakan. Karena untuk menggemukkan 250 kilo itu menjadi 450 kilo butuh waktu kurang lebih 8 bulan dengan ongkos pakan kurang lebih 4.800.000, katakanlah 5 juta. Jadi sudah harga bakalannya 13 juta ditambah ongkos pakan 4.800.000, ada lagi biaya operasional karena mereka ini bikin kelompok-kelompok peternakan untuk 15 ekor itu kurang lebih 553.000. Itu biaya operasionalnya,
kemudian obat 3 kali dalam 8 bulan itu kurang lebih 90.000. Kemudian harga kirim per ekor jauh dekat itu kurang lebih 150.000 yang dia kenakan. Kemudian harga vitamin 3.000 itu ini murah, hanya 1.600. Sewa kandang kurang lebih 8.000 per ekor, listrik kurang lebih 3.000 per ekor, retribusi koperasi 100.000. Kalau ini di total-total, total biaya di peternakan kita itu sampai berat 450 kilo selama 8 bulan itu kurang lebih 18.685.000. Ini baru di mulut ternak, di mulut peternakan. Mereka jual ke pasar, ke jagal, itu harga ada margin kurang lebih 5 juta sehingga mereka jualannya itu sekitar 23.500. Nah kalau ini kita bagi sekitar 450 kilo, maka harga per kilonya itu dari peternak itu sudah sekitar 52.000 per kilo. Kalau 52.000 per kilo, perkalian sederhananya saja, kalau 52.000 anggaplah conversion rate dari sapi hidup ke di pisah antara tulang dan daging itu 50%, dikali 2 saja jadi 104.000 kan harga di RPH. RPH jualan ke retailer itu ada penambahan sekitar 10% dari harga jual di RPH. Berarti kalau 104.000 ditambah 10% kali harga jual RPH, berarti 104.000 ditambah 10.400, 114.000 di retailer. Kalau di retailer di karena potongnya bukan per jualnya bukan per kilo, jualnya dalam jumlah-jumlah kecil, ada penyusutan, lemaknya dikeluarin dan lain sebagainya. Itu ada lagi penambahan 10% dari harga jual, harga pembelian dari retailer, dari RPH ke retailer itu. Berarti 114.000 ditambah 114.000 dikali 10%. Berarti berapa tuh? 11.400. Berarti sudah 128.000. Jadi kalau situasinya seperti ini, maka nggak mungkin kita menemukan harga daging sapi di bawah 125 sampai 130.000 per kilonya. Oleh sebab itu, kalau mau di bawah 100.000, menurut peternak yang kami ketemu di berbagai lokasi itu, sebenarnya nggak susah. Pertama, satu di Bakalan. Pemerintah ini harus ngasih insentif. Teman-teman peternak lokal ini di Bakalan. Kalau selama dia membeli Bakalan lokal 13 juta, nggak mungkin bisa kompet. Mereka ini bisa kompet dengan sapi Australia kalau harga Bakalan itu hanya 7-8 juta per ekor. Dengan berat kurang lebih 250 kilo. Kemudian yang kedua, pakan. Saya datang Pak Herman ke Malang. Kita ketemu dengan peternak sapi perah. Pola yang mereka lakukan yang menarik. Polanya gimana? Itu ada lahan inhutani yang luasnya sekian ratus ribu hektar atau ribuan hektar. Mereka pakai untuk sumber pakan ternak. Jadi mereka berkelompok peternakannya sama seperti konsepnya Pak Mulatno itu dengan sentra peternakan rakyat. Mereka berkooperasi. Kemudian memanfaatkan lahan inhutani, akhirnya sumber pakan itu jadi gratis. Nah saya nggak tahu di Jawa ya, apakah masih ada lahan-lahan yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman peternak ini menjadi sumber pakan. Kemudian yang kedua, feedlotter kita itu yang, coba bayangin, kita impor sapi Bakalan, kemudian digemukkan di sekitar Jakarta, yang harga sewa lahannya udah mahal. Ya pasti nggak bisa kompetitif dengan sapi daging beku yang diimpor dari Australia. Terakhir Pak YK yang menarik ya, dari persoalan sapi kita ini. Di Indonesia, kita ini selalu di hampir semua komoditi bicara soal welfare, kesejahteraan. Nah pertanyaannya, bagi kita, pemerintah ini harus berpikir bagaimana caranya supaya welfare itu tidak hanya bagi produsennya, tetapi juga bagi konsumen. Kita di Indonesia, hampir semua komoditas pangan kita itu, harga dalam negerinya selalu lebih mahal dibandingkan harga luar negeri. Mau gula, mau beras, mau sapi, mau ayam, hampir semuanya kita itu di dalam negeri tidak efisien dibandingkan dengan di luar negeri. Di daging pun rent seekernya, pemburu rentenya ini luar biasa besar. Nah artinya apa?
Pak Mentan dan Pak Mendag ini, saya kira termasuk KPPU bertanggung jawab untuk memberantas ya rentsiker-rentsiker di komoditas pangan strategis kita ini. Karena kalau tidak, selamanya tidak akan mengalami harga yang stabil dari waktu ke waktu. Alat yang dipakai pasar KW juga sama, adalah Undang-Undang 18 tahun 2012 untuk menindak para penimbun, para spekulan. Itu adalah undang-undang itu. Bahwasanya kemudian kita membuka juga terhadap zona, itu adalah jawaban terhadap persoalan jika memang komoditas dari country ini memonopoli terhadap sapi dalam negeri kita. Jadi berbicara saat ini sudah jauh lebih maju. Kami 2012 sudah melahirkan undang-undang pangan, saya ketua panja. Tahun 2014 melahirkan revisi undang-undang peternakan dan kesehatan hewan yang diketuai oleh Pak Ibnu waktu itu. Saya juga sebagai pimpinan panja. Nah, jadi kalau menarik tadi terhadap garis kesalahan untuk mencapai swasembada daging sapi, menurut saya salah. Tapi saya setuju kalau bahwa kita tidak bisa untuk lebih efisien di dalam produksi di hulu. Swasembada itu adalah tuntutan teman-teman kok dulu. Keinginan kita untuk mengurangi secara bertahap terhadap impor. Bahkan kalau membaca dan studinya lebih teliti, tahun 2013, tahun 2014, impor itu bukan terhadap kuota, tetapi terhadap preferensi harga. Gitu. Ketika harga naik, dibuka impor lebih besar. Ketika harga mulai stabil, turun, tutup lagi. Kemudian itu adalah kemudian memang merespon terhadap situasi pada waktu itu. Jadi sudahlah, jangan ini 2009 mengurangi, iya. Kenapa kami harus sensus sapi tahun 2011? Karena kita ingin tahu sustainability yang ada di kita itu peternakan, berapa besar sih kemampuan untuk produksi, mereproduksi, memenuhi 600 ribu ton per tahun. Kalau kemudian kepada data, saya setuju. Justru nanti presiden dan wakil presiden terpilih 2019 harus berani untuk melakukan data amnesti atau amnesti data. Yes. Karena justru biang keroknya juga ada di sini gitu ya. Saya kira harus ada keberanian tadi. Saya setuju Pak Sarkawi. Ini data persoalan. Ya. Dan saya katakan kalau di Indonesia dipersamakan dengan Australia untuk kompetitif di hulu agak sulit. Kita industrinya industri rakyat. Tanah kita hanya 1,9 juta kilometer persegi, penduduknya 255 juta. Australia luas lahannya 6,5 juta kilometer persegi, penduduknya 24,5 juta. Ya. Artinya gini. Terus yang kedua, saya ingin mengomentari juga. Kami sudah tes, sudah coba para peternak kita diberi bakala, diberi indukan, tanya Pak Pajar nanti. Diberi indukan sapinya Australia itu yang limosin itu nggak mampu mereka memelihara itu Pak. Iyalah. Wong rumahnya juga takut dimakan oleh sapi itu bahkan. Nggak dapat Pak. Pakannya nggak dapat gitu. Iya iya. Nah ya. Bisa kita itu adalah untuk menggembalakan sapi-sapi dalam negeri. Dan ingat juga ini perlu saya catat karena saya 7 tahun di sini ya, bahwa untuk mendapatkan bakalan sapi produktif dari Australia, dari country base, produksi country base itu gak dapat juga, paling 2-3 kali beranak mereka sudah menopause ya, sudah menopause. Ini persoalan-persoalan yang tidak mudah dan sederhana menurut saya. Ya sebenarnya kita ini pada hakikatnya sudah tahu akar masalahnya apa, solusinya sebaiknya seperti apa, itu sebenarnya kita tahu semua sebenarnya ini. Tapi kenapa kita tidak melangkah, tidak bisa melangkah, bahkan tetap leher kita ini terjerat sana, terjerat sini ini, gimana caranya? Ya memang banyak hal, banyak faktor dan baik. Memang menurut saya rezim pemerintahan sekarang ini kan sepertinya ya
agak sedikit dalam tanda petik berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya kan semangatnya ini, wah kita memang harus semuanya bersembada, harus ini dan sebagainya. Hal yang sifatnya importasi itu kalau bisa dibatasi bahkan stop tiba-tiba. Tetapi kalau ini nyetopnya tiba-tiba juga masalah, seperti kendaraan yang melaju kencang tiba-tiba ngerem mendadak, ya tabrakan sana sini. Maka sebenarnya ini kuncinya, mau tidak mau memang ada pemerintah ya. Tadi ada persoalan data, memang harus akurat datanya ya. Kemudian yang kedua, memang pemerintah ini acuannya itu kan bagaimana harga itu konstan, stabil. Karena kalau harga yang stabil, implikasinya ke inflasi. Kalau inflasi ini, nah ini yang ditakutkan ini. Padahal produk-produk pangan termasuk daging, itu salah satu sumber inflasi. Bukan daging kontribusinya... Meskipun kecil ya, tapi termasuk elastisitasnya tinggi. Cara bergerak dikit aja langsung. Makanya ini pemerintah ini takut dalam tanda petik ya, bagaimana mengendalikan ini. Kalau mengendalikan harga supaya inflasi terkunci atau direm, yang menjadi korban dalam tanda petik adalah produsen. Sehingga produsen nggak dapat insentif apa-apa. Kenapa? Pemerintah cenderung pada pembelaan konsumen. Memang kebijakan yang diambil untuk menjaga harga ini menurut saya agak bagi kita ya, yang mayoritas itu para produsen ini sebenarnya terus terang tidak diuntungkan. Sehingga kenapa angka atau nilai tukar petani itu kurang dari 1. Ya. Ini terjadi kemiskinan struktural dari tahun ke tahun semakin ya susah. Kalau ini berlangsung terus menerus kita akan semakin tergantung urusan pangan ini. Tadi contoh tadi entah itu cabai atau padi, orang nanam padi nggak diuntungkan, nanam cabai juga nggak diuntungkan. Suatu ketika nanti nggak usah nanam aja lah, akhirnya semua orang nggak nanam, impor saja. Ini suatu sangat berbahaya. Saya hanya ingin berikan gambaran, Pak, tadi sudah sampaikan oleh Pak Herman bahwa dari BPS itu sudah menyampaikan informasi bahwa ada penurunan tingkat konsumsi, Pak, ya, untuk daging sapi. Dari 2, dari 2,51 menjadi 2,31. 54 maaf, 2,54 menjadi 2,31. Menjadi 2,31. Jadi itu, memang menurun. Itu per kapita per tahun. Ya. Enggak, di untuk tahun 2000 yang sekarang, yang terakhir, Pak. Berarti yang terbaru. Itu kok data itu berarti triwulan, Pak, ya? Triwulan. Iya. Saya harus jelaskan dulu bahwa memang kami juga sudah melihat bahwa kepemilikan skala kepemilikan ternak di Indonesia ini, khususnya sapi ini umumnya oleh peternak kecil, Pak. Artinya bukan industri, Pak, ya. Hampir industri itu hanya 10%, Pak. Hampir 90% itu semua peternak kecil, kemudian juga sebarannya tuh hampir tersentra di Jawa Timur, Tengah, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan ada yang sampai ke NTT dan sebagainya. Kemudian ini permasalahannya juga masalah lahan dan pakan masih terbatas, aksesibilitas pembiayaan juga ya, Pak Nanang ya, perbankannya belum mendukung dan sebagainya. Nah, ini juga permasalahan yang sedang kita hadapi. Yes. Hanya saya juga ingin memberikan gambaran bahwa impor pada saat ini jangka pendek yang tadi Pak Yeka minta datanya, Pak, ya. Kalau saya boleh sampaikan, konsumsi kita ini kan sekitar 604 ribu ton dari yang dibutuhkan oleh kita. Itu selama 1 tahun ya, Pak, ya, dari prediksi. Kemudian kita berbasis pada apa yang bisa disediakan oleh lokal, kemudian sisanya baru kita mengimpor. Jadi hitungannya dari lokal dulu, bukan menghitung impor dulu gitu ya. Nah, ini dari 604 ini yang bisa dipenuhi oleh lokal itu dari perhitungan tuh hanya 354 ribu ton, Pak, kurang lebih. 354.700. Artinya ada kekurangan yang harus dipenuhi dari impor. Nah, kekurangan dari impor inilah dipenuhi melalui yang diprioritaskan pertama adalah impor sapi bakalan. Karena impor sapi bakalan ini diharuskan dipelihara 4 bulan untuk mendapatkan nilai tambah. Gitu. Kemudian sisanya baru daging, Pak. Baru daging. Nah, ini harus diketahui pula bersama bahwa daging yang diimpor adalah daging beku. Ada dua jenis sekarang karena tadi ada masalah India ya, Pak, ya. Ada daging India. Nah, daging India ini adalah daging kerbau, Pak. Daging kerbau beku. Nah, sedangkan yang dari lainnya, dari Australia, New Zealand, dan lainnya adalah daging sapi beku. Nah, ini dari konsep yang ada, yang pada kami adalah segmentasi pasar untuk daging beku, baik itu sapi maupun kerbau, itu berbeda dengan segmentasi pasar untuk daging hot meat, namanya hot meat atau daging segar, ya, Pak, ya. Jadi di situ diharapkan tidak terjadi saling tumpang tindih. Kemudian harga daging yang dipatok 80.000 itu yang mana begitu?
Nah ini yang kelihatannya mungkin masih belum dipahami. Ya, karena ada daging yang disebut daging yang harus murah itu sebetulnya bukan daging yang prime cut dan sebagainya. Tidak ada batasan, kalau prime cut harganya ada yang daging wagyu kan 1 juta lebih Pak. Boleh saja dijual sekian. Tapi yang daging untuk masyarakat yang biasa, artinya yang daging yang kelas menengah lah, menengah bawah gitu Pak. Jadi data-data itu saya kira menunjukkan bahwa memang kebutuhan daging itu belum terpenuhi sehingga kita harus mengimpor begitu. Nah permasalahannya sekarang saya kembali lagi, tadi saya juga setuju Pak masalah data. Jadi sampai saat ini kami juga menginginkan sebenarnya peranan pemerintah daerah Pak di sini. Karena begini, kalau waktu kita tanya berapa ketersediaan pasokan sapi lokal untuk memenuhi kebutuhan nasional, itu data dari daerah itu Pak, mohon maaf, mungkin kurang akurat Pak. Karena begini, yang diinginkan adalah sapi yang siap potong ya Pak ya. Pertama, sapi harus siap potong. Kemudian yang kedua, sapi yang niat dipotong Pak. Siap potong pun peternak belum tentu mau potong Pak, atau pemilik sapi lah ya. Karena apa? Karena dia menunggu waktu kan. Seperti itu. Nah ini yang tidak ada jaminan, sehingga hitungan untuk menghitung berapa sih kebutuhan impor berdasarkan suplai yang dari lokal, itu kita juga kesulitan. Padahal di balik itu juga ada lagi, di Indonesia ini belum ada sistem identifikasi hewan Pak. Sehingga apa? Sehingga kalau ditanya populasi di setiap daerah, tidak ada satu kepala dinas pun yang berani menjamin akurasi data itu. Tidak ada satupun ya. Saya tidak tahu kalau BPS Pak ya. Tapi dengan sifat hewan ini adalah moving dan bergerak terus, artinya ada yang masuk, ada yang keluar, ada yang mati, ada yang lahir. Ini karena tidak ada identifikasi hewan, sulit untuk menghitung secara akurat. Oke. Di negara lain mereka dari mulai lahir langsung ditanam microchip, udah kemanapun dia pergi itu sapi punya KTP gitu Pak. Yes. Ya. Di kita ada yang ditandain pakai eartag, tapi kalau dalam keadaan tertentu diperlukan eartagnya pindah dari sapi satu ke sapi yang lain. Yeah. Seperti itu Pak. Nah ini jadi akurasi data untuk menghitung supply dari lokal ini memang masih bergerak-gerak nih datanya. Oke. Okay. Kita sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mendapatkan data yang akurat sehingga kita bisa menghitung berapa sih kebutuhan yang harus dipenuhi dari impor Pak. Pak Fajar, kalau misalnya tadi apa yang disampaikan oleh teman-teman peternak ini sudah menjadi catatan Kementerian Pertanian nggak Pak Fajar? Bahwa terjadi penurunan misalnya jumlah sapi potong ya lokal yang dipotong di setiap RPH, jumlah penurunan di Jagal, terus penurunan harga di situ. Sudah. Saya kira ini konsekuensi dari penurunannya permintaan Pak, penurunan demand. Kan tadi disebutkan bahwa ada penurunan konsumsi. Oke. Karena ada konsumsi menurun, ya jelas kebutuhan demandnya menurun Pak di situ. Itu tapi kami catat itu Pak semua. Kalau menurut catatan Pak Fajar, penurunan demand ini diakibatkan oleh apa Pak? Saya kurang tahu Pak, karena ini begini, belum sampai ke sana ya? Karena begini, okay. Itu kan faktornya banyak Pak, apakah yes. daya beli dan sebagainya ya. Tapi kalau dari segi kaitannya dengan kualitas daging dan sebagainya tidak ada Pak, saya kira tidak langsung terhadap itu. Saya kira seperti itu. Ada lagi yang tadi belum saya sampaikan bahwa ke depan kami juga Kementerian Pertanian mengupayakan untuk ada pencanangan lahan Pak. Okay. Pencanangan lahan untuk ternak, padang pengembalaan, karena itu diamanahkan di dalam undang-undang begitu. Okay. Harus ada setiap daerah menyediakan padang pengembalaan seperti itu. Nah saya kira saya ringkas juga bahwa ke depan saya kira menjadi tantangan kita adalah bagaimana kita mengatur efektivitas skala usaha Pak, kepemilikan. Karena kita memang harus berdasarkan seperti Pak Herman sampaikan, kita harus berdasarkan pada kondisi yang ada di Indonesia. Yes. Kita bukan industri Pak ya, tapi memang peternakan rakyat. Okay. Nah ini yang harus didukung bagaimana mencari jalan keluar supaya ditemukan nanti formulasi yang tepat untuk ini gitu Pak. Oke. Terima kasih.